gembira lah. Majlis kita rancang ni berjalan dengan lancar. Tak ada gapa-gapa hot selakut pada awal, saya faham. Belum majlis ni berjalan dengan lancar lah. Saya ada first visit dengan Cik Syah lagi. Apalah hari majlis ni memang sangat teratur lah. Bagi Kelantan kata mudah bahasa snacking ke. Happening sangat-sangat lah. Kata Pak Umar habis zaman ni, semua mood everything ikut flow gapa hot beach. So saya rasa semuanya baik-baik je. Flow daripada start saya datang, siap kat sini, saya berharap sampailah ke sekarang semua berjalan dengan baik and diorang guide saya dengan baik lah. Oh, mula-mula tengok rumah Abis Jamil ni memang kata kena dah vibe tu. Tengok bilik, tengok chandeliernya, kita tengok tempat makan. Lepas tu luar pun decoration comel tu. Lepas pun okey sini, sangat kata berpatutan lah. Dengan gapur rumah Abis Jamil ni, sebenarnya kita ni pernah bayar murah lah. Konsep klasik memang nampak lama tapi semua barang ngam lagi lah. Kualiti dia memang ngam. Pelamin pun ni nampak pasang baru. Kira memang comel lah. Dan saya puas hati lah dengan makanan tu. Makanan yang beradab dengan makanan yang daripada tetamu pun. Saya pun ada ramai lah orang yang macam gula sedap. Orang kata kalau orang punya surf tu memang dah sangat okey, makanan korang yang biasa pun korang akan jadi nak hati. Air lembut sangat. Oh, mochi-mochi tu gigi tak ada tu boleh makan lah. Mula-mula tengok tu kena sebab klasik semua. Orang pun tu kontak Lisa. Daripada awal kita tanya tu, dia guide dulu tu. Daripada bayar, siapalah dapat invoice thing, macam time measurement, time fitting, semua dia ada bagi Excel lagi kat kita. So dia remind tu apa yang penting tu nanti. Belum mahu kata nak recommendation, saya recommend dia ke saya. Memang recommend lah kalau saya nak tema klasik. Saya bagi 10/5. 1,000/10 kalau boleh. Bagi 4.9. 4.8. Ingat bewah, ingat rumah Abang Jamil. Ingat bewah, ingat rumah Abang Jamil.